Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak sekalian, kita langsung saja pada pertemuan kali ini di bab 9 ini kita membahas tentang meneladani perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Oke, yang pertama kita lihat adalah latar belakang hijrahnya Rasulullah beserta umat pengikutnya ke kota Madinah. Ya, hal ini adalah yang pertama diawali dengan wafatnya istri tercinta Rasulullah SAW, Khadijah, dan pamannya Abu Thalib, ya, yang senantiasa membela dan mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga semakin gencarnya kaum kafir Quraisy mengintimidasi Rasulullah dan pengikutnya. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah, ya, adanya pada tahun 621 Masehi datangnya 13 orang penduduk Madinah yang mengakui dan masuk ke dalam Islam. Kemudian ditambah pada tahun berikutnya 622 Masehi, ya, datang lagi sebanyak 73 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah dan mengakui keislaman dan menyatakan mereka bertanggung jawab atas keselamatan Rasulullah dan pengikutnya di kota Madinah. Nah, inilah anak-anak sekalian beberapa latar belakang, ya, terjadinya hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian anak-anak sekalian, ya, apa saja yang terjadi dari latar belakang hijrah ini? Ya, yang pertama adalah terjadinya pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama adalah melarang setiap terjadinya perdagangan atau jual beli dengan Rasul dan pengikutnya. Ya, lalu yang kedua, tidak boleh ada ikatan perkawinan dengan orang-orang Muslim. Ya, lalu yang ketiga, dan melarang keras terjadinya, ya, sosialisasi antara orang-orang penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy, dengan penduduk Muslim atau Rasul dan pengikutnya. Dan lalu yang keempat adalah setiap musuh Rasulullah harus didukung dalam keadaan apapun. Nah, ini adalah latar belakang, ya, dan yang terjadi kepada Rasulullah dan pengikutnya di kota Mekah sehingga diputuskanlah harus berhijrah ke kota Madinah. Nih. Kemudian selanjutnya sekalian, apa sih substansi dakwah Rasulullah di Madinah? Ya, yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, artinya orang-orang yang berdatangan dari kota Mekah ke kota Madinah atau yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu disebut dengan kaum Muhajirin. Ya, kemudian kaum penduduk Madinah yang menerima kedatangan Rasul dan pengikutnya itu disebutlah dengan kaum Ansor. Jadi, strategi Rasulullah yang pertama adalah dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian adanya perjanjian antara kaum Muslim dengan kaum kafir, yakni yang pertama hidup berdampingan, tidak boleh saling mengganggu. Bebas menjalankan agamanya, yang Islam boleh bebas menjalankan akidahnya, yang kafir juga boleh bebas menjalankan akidahnya. Kemudian harus ada tolong-menolong. Kemudian siapa saja wajib dilindungi antara penduduk Madinah ataupun yang lainnya, kecuali orang-orang yang berbuat zalim atau menyakiti orang lain. Kemudian anak sekalian, ya, bagaimana cara membentuk masyarakat yang berlandaskan Islami yang dibina Rasulullah di kota Madinah? Yang pertama adalah adanya kebebasan beragama. Ini tadi yang disebut tadi. Yang Islam, ya, diberikan kebebasan, jalankan keislamannya. Yang masih kafir waktu itu silakan, tidak boleh saling mengganggu. Ya kan? Ini juga disebutkan dalam
surah Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Kemudian yang kedua, azan, sholat dan puasa itu adalah merupakan kebebasan umat Islam. Jadi tidak boleh diganggu. Lantunan azan silakan, sholat silakan, berpuasa silakan. Yang non muslim, yang kafir waktu itu menjalankan ajaran mereka juga dipersilakan. Tidak boleh orang-orang Islam mengganggu mereka, dan orang-orang yang muslim tidak juga boleh mengganggu orang-orang Islam menjalankan akidah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip kemanusiaan dibina oleh Rasulullah SAW. Kebersamaan, bukan hanya berbicara tentang akidah saja. Kemanusiaan, misalnya sesama manusia, walaupun yang lain masih merupakan ya non-muslim atau kafir, tetapi Islam wajib untuk mengayominya. Kemudian selanjutnya adalah mengajarkan pendidikan sosial politik dan ekonomi kepada masyarakat penduduk Mekah. Ini juga merupakan ya landasan ya, berpikir bentuk masyarakat yang madani yang dibina oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian yang dilanjutkan lagi adalah dengan meletakkan dasar-dasar kehidupan yang Islami. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah, musyawarah dan membicarakan semua persoalan umat. Itu dibuat di masjid. Ya, kemudian membangun ukhuwah Islamiyah dengan tanpa membedakan ras, agama. Nah, kemudian juga menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Artinya Rasulullah tidak hanya fokus kepada orang-orang yang Islam saja. Oke, kemudian juga ada beberapa perang yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang ini perang Badar, ada perang Uhud, kemudian ada perang Ahzab atau Khandaq, ada perang Hunain dan perang Tabuk, ada juga perang penaklukan kota Mekah. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Dan ingat, jangan lupa sholat. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.